Halo guys, kembali lagi di channel Wahyu Songprim. Melanjutkan dari step 1 kemarin, saat ini kita akan lanjut ke step 2, yaitu takaran dekal 10-11 dan katalis. Di sini kita menggunakan timbangan digital dan menggunakan gelas sendok plastik. Untuk takarannya, di sini kita menggunakan cairan jenis dekal 10-11 dan katalis dengan perbandingan 1:3. Untuk mengetahui takaran likalnya, kita harus tahu berapa banyak name tag yang akan diresin. Karena di sini kita menggunakan 6 name tag, jadi perbandingannya 1:3 adalah 6 mili katalis dan 18 mili lilak 10-11. Masih bersama bagian teknis, tonton terus yuk pengerjaannya hanya di channel Wahyu Songprim. Untuk pengadukannya, di sini diaduk selama 100 kali putaran sendok. Lalu jika dirasa sudah bening, cairan akan didiamkan selama 10 menit di dalam tempat tertutup. Untuk penggunaan lampu di sini opsional ya guys. Menggunakannya untuk memperjelas penglihatan. Di saat cairan sudah mengental, menuangkan cairan pada name tag akan mudah. Di sini untuk name tag-nya dia sudah disusun dengan jarak sekitar 10 cm untuk mempermudah pemasangan resin pada media. Dan penuangannya di sini diratakan dengan masing-masing name tag menggunakan sendok. Untuk pemasangan resin ini hati-hati ya, khawatir tumpah dan akan menyebar ke bagian yang lain. Jadi pastikan kalian tangannya nggak grogi ya. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, simak terus yuk videonya sampai akhir, hanya di channel Wahyu Songprim. Selanjutnya ada sesi pembakaran name tag. Fungsinya untuk mengurangi gelembung yang tertinggal pada saat penuangan. Dan di sini menggunakan korek api yang panjang ya. Ingat penggunaan api dilakukan hati-hati. Saat sudah selesai, name tag akan didiamkan kurang lebih 8 jam sampai resin mengering. Jangan lupa ditutup untuk menghindari debu yang bisa menempel. Nah, ini untuk name tag yang sudah kering. Akan dilangsungkan ke proses pemasangan name tag dan peniti yang sebelumnya nama-namanya sudah dipisah ke bagiannya masing-masing. Nah, di sini kita menggunakan magnet yang lemnya ini super duper lengket ya guys, kalian gak perlu takut copot. Nah, sebelum pemasangan ini kita lepas dulu akrilik yang sebelumnya belum dilepas, gunanya biar yang putih belakang ini tidak cepat kotor. Nah, untuk yang awal ini kita kerjakan yang magnet dulu deh ya. Untuk namanya disusun sesuai barisan aja biar mudah dan tidak terbalik nantinya. Nah, jika sudah tersusun ini kita tempel dulu satu. Sebelumnya dilepas dulu ini kertas perekatnya. Nah, ini kalau kalian mau tahu ini lemnya super duper upper, lengkap dan lengket banget. Nah, ini ditempelnya susun aja di tengah-tengah bagian punggung name tag. Ya, kalian bisa perkirakan tengah-tengah atas, bawah, dan kanan kirinya.
Nah, jika ini sudah selesai semua, nggak perlu dikeringkan ya, karena ini sudah langsung rekat ke punggungnya. Tuh. Cakep banget kan, mengkilat, warnanya silver dan nggak monoton. Dan ini untuk hasil contoh name tag magnet. Lanjut ke name tag peniti. Nah, ini sama, plastiknya dilepas dulu dari punggung name tag-nya, dibersihkan satu persatu. Dan jika sudah selesai, ini disusun seperti yang awal magnet tadi ya, kepala ketemu kepala, kaki ketemu kaki, biar nanti nggak terbalik saat penggunaan di bajunya. Dan ini untuk lemnya kita menggunakan lem detox, merek detox ya, karena ini kuat banget. Dan ini dipasangnya di tengah-tengah kanan kiri, lalu ditempel ke bagian atasnya, di agak ke atas kan, minimal 2 mili dari atas ya, 2-3 mili. Dan ini semuanya name tag-nya ini peniti. Jadi untuk pemasangan penitinya dibuka agar bagian dalam dari bagian peniti ini kering dan merata gitu di kaki bawahnya ya. Dan untuk pemasangan peniti ini satu-satu ya, nggak bisa langsung semuanya, jadi selagi menunggu kering. Nah, ini karena kita menggunakan lem, jadi kita harus diamkan sekitar 10 sampai 15 menit sampai benar-benar mengering. Dan ini dia guys, name tag yang sudah jadi dari name tag peniti dan magnet. Ini sebelumnya name tag peniti ya. Kalau di cerita namanya ini name tag akrilik peniti dan name tag akrilik magnet. Nah, ini kita harus pastikan kalau tajamnya jarum di peniti ini benar-benar tajam dan menembus pakaian. Dan lemnya tidak putus atau tidak jatuh saat pemakaian nanti ya. Nah, kita taruh lagi nih ya. Dan lanjutnya ini adalah name tag akrilik magnet. Nah, ini ada NIP-nya, NIP-nya. Kalau kalian mau pakai NIP atau tanpa NIP dan nama saja itu bisa. Atau mau kalian tambah logo itu juga bisa banget ya. Nah, ini magnetnya, bentuknya di dalam ada dua mata yang sangat merekat pada pakaian dan tidak merusak. Dan sekian video yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk tanya-tanya bisa hubungi admin atau chat di komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Wahyu Sang Brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.